Ya, sedulur. Brodin. Nah, di mana berada? Selamat datang di Welcome. Nah, saat ini kita ada di restoran Al Jazeera. Ada pertemuan antara Bupati Blora dan rombongan beserta Citilink dan rombongan. Insya Allah dari sini kita ada tanggal yang siap untuk Citilink menuju ke Blora. Saksikan terus AW Channel. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Aman tuh. Ya, Citilink sebagai prioritas utama apabila berkenan untuk membawa pesawatnya terbang ke Blora itu. Namun demikian setelah kita kaji, hanya jadi kita pagi ini ke di Kementerian Perhubungan. Ini ada Pak Kabandara, Pak Riyadi dan Bu Kalina dari Citilink. Kita sedang mengkonkretkan, memfinalkan mimpi kita untuk Citilink bisa terbang dari Halim ke Cepu. Jadi kita berharap akhir Oktober atau awal November, belum nantinya kita akan undang Pak Presiden untuk peresmian bandara dan juga bendungan Randu Gunting. Ini semoga Citilink sudah bisa terbang duluan ke Cepu ini. Jadi kita sangat berharap kerjasama ini akan bisa kita konkretkan dengan bentuk segera terbang ke bandara Cepu ini. Mungkin tanggapannya dari Citilink sendiri seperti apa? Kami sangat semangat mendukung program dari Pemda Blora. Citilink bisa terbang besoknya dengan rute Halim. Mungkin target penerbangan berapa hari? Untuk pertama mungkin kita bisa tes pasar dulu, Pak. Kita jajaki seminggu dua kali penerbangan daerah dari Halim langsung ke Blora. Untuk hari itu sendiri? Untuk harinya sedang kami godok kira-kira hari apa yang paling baik untuk market tersebut. Antara Senin Jumat atau Selasa Kamis. Gitu. Dari kesiapan kesadaran diri Pak Ayat. Ya, jadi kami sudah mempersiapkan diri baik dari airset maupun landsetnya. Sehingga kami tunggu kedatangannya dari Citilink. Ini adalah output dari pembangunan sehingga Bandara Blora dapat melayani masyarakat dan lebih bermanfaat. Mungkin itu. Terima kasih. Kesiapan penduduk itu berapa persen? Nah, kita sudah 90% untuk pelayanan, tinggal mengisi terminal. Itu insya Allah di akhir Oktober ini kita sudah clear semua. Pantonya? Siap. Pantonya naik pesawat dengan baling-baling. Duduknya di sebelah sayap. Kami dari Bandara Blora sudah siap untuk menyambut pesawat Citilink. Terima kasih, dan mohon doanya. Terima kasih, Pak. Ditunggu di dan juga Pak Kepala Bandara bersilaturahim dengan Mas Beni. Beliau ini adalah Direktur Citilink yang mbah-mbahnya asli Blora. Jadi beliau siang ini kita mendapatkan komitmen yang sangat luar biasa dari Citilink untuk mimpi kita agar ada penerbangan dari Halim ke Cepu. Kita targetkan semoga nanti bisa disetujui, kita bisa terbang di akhir Oktober. Semoga di 29 Oktober Citilink terbang perdana dari Halim ke Cepu. Ayo, siapa yang mau dolan Blora, untuk para diaspora yang dari asli Blora, monggo untuk dolan ke Blora. Monggo Pak Direktur, bagaimana kira-kira peluangnya Pak Direktur? Peluangnya, terima kasih Pak Bupati, Pak Direktur, segala macam bahwa insya Allah Citilink masih akan support dan apa namanya, saya mau kasih
pantun aja Pak. Iya. Ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Sama ikan lele, tidak bertele-tele. Semoga terrealisasi. Mohon dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih masyarakat berat. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.